serangan. Waduh. Guys, diserang guys. Jadi serang, kabur woi. Nah, dimakan kayak makan mie. Ayo cepat P, tolong dia P. Serang-serang P. Pumpuin jurus splash. Splash pumpuin cepat banget guys. Kok dimakan guys? Dimakan woi. Woi, belakang lu. Belakang lu. Oh, ini karakter utamanya Vic N. Ayo, woi berubah guys. Hello guys, banyak banget dari kalian yang pengen saya main Minecraft ya. Jadi saya bakal main Minecraft mungkin nih. Mungkin Minecraft survival atau yang mod guys, kalian komen di bawah ya. Nanti mungkin saya bakal main yang survival aja guys. Katanya ada mob baru guys, kalian komen di bawah. Mob apa itu ya? Tuh, amplop apaan nih guys? Kuda amplop? Gak tahu. Surat cinta mungkin nih guys. Jangan-jangan Rainbow Friend lagi nih. Kayaknya tidak guys, karena Rainbow Friend yang blue udah meninggal kemarin ya. Tapi banyak yang komen di video kemarin ada Rainbow Friend Green katanya guys. Ending saya guys, mungkin di atas ada Rainbow Friend Green guys. Mungkin nanti kita bakal selidiki guys ya. Oke. Surat apa nih? Surat cinta apa nih? Coba lihat. Apa nih? Kayak gini kocak. Kalian lihat nih, tuh. Apaan nih? Apaan tuh? Kok ada huruf-huruf aneh? Ini hurufnya ada A, B, C, D, E. Ini abjad semua ya. Kayak anak kecil guys. Kok dapet yang kayak ginian? Kok kurang tahu ya? Ini loh, A, B, C, D, E. Loh, kok F-nya nggak ada guys? Nani? Apa dia lupa ya? Tapi ini merinding juga sih guys, karena ini hurufnya kayak dajal semua nih. Lihat tuh matanya aneh ya, matanya kayak Pinocchio, ada yang kayak kupu-kupu, dan ada yang kayak cacing pita nih guys ya. Iya. Wah, ini horor sekali nih. F-nya hilang guys. Kan komen di bawah F-nya kemana, komen saja di bawah guys ya. Oke. Ataukah kita cari aja di YouTube guys, ini apa? Jangan-jangan di YouTube ada clue-nya guys. Kita bakal coba searching dulu ya. Ini apaan nih kocak? Coba dulu lihat nih guys. Tulisan kartun. Apa nih guys? Kayaknya ini tulisan kartun guys ya. Ini apa nih? Ini apa nih? Misteri asal-usul semua huruf alfabet. Lur. Oh iya guys, itu dia guys. Ini udah ada yang bikin guys ya. Jadi kita bakal coba searching alfabet lore. Oh iya guys, ada alfabet lore namanya ya. Waduh, ini yang bikin Mike Calcedo. Ini 5 jam yang lalu ya. Ini yang terbaru guys. Yang lama mana? Oh ini guys, 2 bulan yang lalu. Alfabet lore 37 juta guys. Waduh, kita bakal nonton coba ya. Let's go. Apa nih? Beneran kupu-kupu dia. Wih, ada cacing juga guys. Si cacing tuh, midday, dan ada CF guys. Ternyata CF ini hilang, dia tuh kan jahat ya guys ya. Makanya dia hilang di sini guys ya. Sialan CF, tuh, malah jahil dia semuanya dipukul sama CF. Wih, apa nih? Kok ada gunung guys? Wuh, jangan-jangan, loh, si D dibungkam di sini guys. Semuanya ya sama si siapa tuh? L apa tuh? Apa C? Tuh kan? Dia nih jahat guys, makanya dia hilang di sini guys ya. Waduh bahaya nih. Gimana ceritanya? Wih, si G, diinjak sama dia guys. Kabur dia kocak. Trompet ternyata si G nih. Si A, ada A. Kupu-kupu guys. Wih, apa nih? Cap. Taksi guys. Bahasa apa tuh ya? Kan komen di bawah, cap itu bahasa apa guys? Naik taksi guys. Dikejar guys. Kemana dia kejar nih? Malah ngumpet ya guys. Loh, diisep guys, dan keluar kentut ya. Si I, ngapain si I nih? Hei, loh, dipuli si I. Kocak, dinja. Loh, jadi I, apa tuh? J. Wow, jadi basoka dia guys ya. Itu apa tuh? Wede, J-nya langsung meninggoy guys tuh. Langsung hangus dia. Loh, kayaknya bisa terbang kocak. Dia berubah jogres tuh. Jangan-jangan. Waduh. Guys, diserang guys. Jadi serang, kabur wey. Malah diam kocak. Loh, si L ngapain nih? Wih, bisa berubah guys. Jadi bobo ya apa nih? Wih, ada lambangnya nih. Apa namanya? Jadi masing-masing huruf punya kekuatan kayaknya guys. Woi, langsung ditonjok mulutnya tuh. Dan si M ngapain nih M? Kayaknya si M orang pemalas ya. Karena mukanya seperti pemalas. Berubah jadi, apa dia nih? Wow, super saya. Jadi Dragon Ball ya guys. Langsung dipukul. Langsung meninggal ya guys. Si N nih, si N berubah juga guys. Ada lambangnya juga guys. Itu permata ya. Permata itu bisa mengeluarkan jurus. Loh, ditiup malah dia kabur kocak. Loh, langsung loyo dia guys. Ngapain dia nih? Si O jadi teropong guys kocak. Ngapain dia? Nah, mengeluarkan jurus apa dia nih?
Lo malah duduk dia guys, diremehin si O guys. Lo meninggal apa dia? Ya, dipakai bola. Nah si P guys, cewek nih, si P karakter cewek ya. Ih cantik banget si P nih. Lo malah tebar pesona dia guys. Wih, punya jurus juga. LMNOP. LMNOP. Oh, LMNOP guys. Dia mengeluarkan jurus elemen mungkin ya. Ngapain dia tuh? Nah, si O nih guys. Nah, si Kiki. Ini kayaknya Ki ya, soalnya ada ya. Ngapain dia tuh? Oh, si Ki jadi CCTV kayaknya guys ya. Jadi dia melihat pertarungan antara mereka berlima guys. Tuh, MNO. Malah ciut nyalinya tuh si N. Oh, ayo. Nah, guys, dikurung lagi dia guys. Wih, ada lambangnya guys. Ada permata. Apakah itu lambang kekuatan? Lo, dicari nih guys. L dan O. Mana dia? Kabur apa? Si N malah loyo guys. Nah, dirayu dia guys. Tuh, dikasih permata dia. Dikasih kekuatan guys. Wih, hidup lagi guys. Apa ini? Map. Oh, meluarkan map pasti ya kayaknya. Oh, bukan. Peta guys. Dia melacak nih. Lokasi F ada di... Oh, mau ke S-nya guys. Dia mau ngambil si S. Ayo, selamatkan si S. Ngapain si Ki kocak? Tuh, ngantuk dia guys. Nah, dimakan kayak makan mie. Kocak bukan mie tuh. Diserang guys. Ya beku. Dia beku. Apakah dia punya jurus membeku? Oh cepat. Serang. Oh, pakai jurus bola. Wih nih, berubah apa nih? Lolo, diserap kekuatannya guys. Kekuatan si O diserap. Dan dia mempunyai 3 permata guys ya. Ini permatanya apa guys? Wih, malah hiu si T. Kocak. Hiu apa? Ngapain dia nih? Oh, dia lihat map lagi. Dan ada B, C, dan F. Wih, keluarkan kekuatan apa nih? Kekuatan apa tuh? Wuh, keluarkan jurus lagi guys. M menjadi jantung pakai tangan guys ya. Seperti ini tuh. Woi deh. Oh, ayo serang. Pukul, hancurkan. Malah. Oh no. Diserap guys kayak Venom dia ya. Wih, dijadiin permata guys. Ayo cepat P, tolong dia P. Serang P. Wuih, jurus flash. Wuih, cepet banget guys. Si P ini memang OP ya. Pro player ya guys. Weh, melingkar dan serang dia. Jurus apa nih? Permata yang merah guys. Apa tuh? Aduh, kena dia guys. Dan mengeluarkan permata merah, laser. Lasernya meninggal apa? Bikin meninggal. Oh, tidak guys. Belum. Sabar. Dan di belakang ada N guys. Ngapain si N tuh? Takut dia guys. Pengecut banget. Wih, dia berusaha menyelamatkan si B ya. Ayo C. Pukul, weh. Digigit guys. Loh, tidak mempan. Masa digigit? Nah, kan digigit balik guys. Ayo A, selamatkan dia. Aduh, kena tampar guys. Loh. Ngapain dia? Si N masih takut ya. Ini ngapain si N tuh? Bukan dimakan guys. Karakter cantiknya dimakan. Ya, semuanya kalah guys. Wih, kasihan banget si B. Loh, semuanya meninggoy guys. B mati. Ini apa nih? Si U ini ngapain? Si U malah diem dia. Apa dia? Oh, magnet nih kayaknya. Si U bentuknya macam. Oh, gun guys. G-U-N. Gun. V. Ini ngapain V? V ketakutan ya guys. Gun, cepat. Serang. Water gun. Wede. Ini dia mengeluarkan water gun guys ya. Woi. Water gun. Tus. Meninggal langsung. Meninggal. V meninggal ya. Bukan meninggalkan. Itu aja dilawan. Apa nih? Loh, giginya malah kena dia guys. Si P meninggal ya. Giginya keropos. Guys, dia salah serang. Bukan nangisnya kan. Makanya jangan salah serang woi. Lu malah nyerang anak orang. Kocak. Nah, dia marah guys. Marah dia, ayo. Serang si F cepat. Lu malah makan permen karet. Buruan woi, please serang si F itu ya. Si F itu memang sialan tuh. Tuh si O dan W bakal Owa. Kowat. Wih di. Serang dia. Kowat. Ini artinya pengkhianat guys ya. Ayo Kowat. Pengkhianat. Serang si pengkhianat itu. Serang. Nah, si N malah ngumpet guys. Ini kayaknya si N mau kabur ya guys ya. Awas dimakan. Ada si F. Jangan sampai dimakan si F woy. Tolongin dia. Please. Si F sama si si P sama si N. Selamatin woy. Si N ngapain ya kocak? Tuh kan melihat dajal dia tuh. Fan. Oh, ada fan guys. Oh, dia diselamatin lewat fan ya. Nah, ayo cari dia pokoknya grebek dia si F itu ya. Ini malah CCTV-nya malah jalan-jalan guys.
tapi dia ini ngelihat semua pertarungan teman-temannya, guys ya. Dia cuma nontonin doang, guys. Nah, datang muncul Samurai X. Wah, Samurai X nih, guys. Makanya dia lambangnya X gitu ya. Waduh. Loh, jurus Naruto, guys. Samurai Naruto jurus Kage Bunsen. Tuh kan takutnya, guys. Pasti takut. Tuh kan ciut. Ah, kasihan lu. Permata lu hilang. Mamam. Ya kan? Takut ya. Loh. Kok ketawa? Waduh, coba nih, guys. Jangan-jangan dia tadi mau nyerah. Tuh kan dimakan kan. Parah. Tadi dia udah nyerah, guys ya. Permatanya udah dilepasin. Malah dia nipu, kocak. Gak boleh gitu dong. Kok nipu? Ngapain dia? Langsung ditaruh di sini temennya, guys. Yang S itu ya. Dan dia bakal nyari ke dalam goa. Ini si N ngapain nih? Tuh kan si N kayaknya takut lagi nih. Oh, dia melihat permata yang berjatuhan. Jadi itu permatanya mungkin yang punya teman-temannya dia, guys ya. Dia ambil apa nih? Loh, kok banyak mata? Awas, jebakan. Kayaknya jebakan nih, guys. Jangan diambil. Oh, permatanya temannya dia, guys. Oh, diambil sama dia, guys. Woi, diambil, guys. Punya kekuatan apa nih? Si R langsung ditaruh di sana, guys. Nah, punya kekuatan, please. Oh, belum, guys. Kok dimakan, guys? Dimakan, woi. Woi, belakang lu. Belakang lu. Mataku. Awas, woi. Lu kan semua dimakan, guys. Nah, diambil, guys, semua kekuatannya, guys. Mudah-mudahan aja si N ini kuat. Nah, ngapain nih? Kabur, woi. Kabur. Ada dajal di belakangmu. Dimakan. Aduh, apa tuh? Cacing apa tuh? Loh. Nah, lambangnya langsung keluar satu, guys. Ayo, permatanya ambil. Ambil permatanya, guys. Aduh, si C meninggal, guys. Dia nangis tuh. Melihat teman-temannya udah hampir meninggal semua, guys ya. Semuanya dikurung di gua ini, guys. Apakah dia bakal menemukan kowat, pengecut? Dia bilang pengecut, guys ya. Ini karakter utamanya Vic N. Ayo, woi, berubah, guys. Jadi elemental api, es, dan apa tuh merah tuh ya. Jadi banyak elemennya dia nih. Woi, deh, jadi super saya dia, guys. Tuh, super saya rainbow dia. Woi, jurus rainbow langsung meninggal lu. Langsung mental ke ujung kulon ya, guys. Woi, deh. Akhirnya, guys, dendam teman-temannya terselamatkan. Wih, langsung meninggal, guys. Matanya langsung keluar gitu, guys ya. Nah, si A dan MG di sana, guys. Ayo selamatkan. Loh, apa nih? Oh, teman-temannya itu, guys, jadi friends. Kok bisa dia ngumpulin jadi friend? Enggak tahu. Oh, jangan-jangan tujuannya dia untuk berteman, guys. Oh, ini dia kasih CCTV. CCTV dia masuk nih. Dia nih kayak CCTV ya. Oh, dia jadi ngasih clue. Apa nih? Oh, ingetannya dia, guys. Dikasih nih. Oh, gitu. N. Oh, the N, guys. Pasti the N ya. Oh, bukan. Friend. Oh, friend, guys. Jadi dia ini dulu temenan, guys ya. Tuh kan lucu banget mereka, guys. Sebelum dia menjadi jahat, dia temenan dulu, guys ya. Wedeh. Gimana ceritanya nih? Oh, jadi ini biang keroknya, guys. Si O sama si I. Jadi si O sama si I ini dia nggak suka dan dipukul-pukul lah temannya semua ya. Tuh kan. Tuh, si N dihasut, guys. Diselamatin sama si R. Tuh kan diketawain kan. Ternyata dia pelakunya nih. Pada akhirnya ngapain dia nih? Fuck. Kentut. Dikentutin, guys. Ngapain lu, kocak? Belum ada dibully. Si H kena kentut langsung meninggoy. Diketawain, guys. Kasihan deh lu. Makanya, si F dan N bersahabat, guys ya. Jadi si dua ini biang koroknya, guys. Tuh kan, dipukul dia, guys, dibully dia nih. Tuh. Fridge. Nah. Fridge. Menjijikkan apa nih, Fridge? Loh, malah dia yang dituduh, guys, parah. Kan, semuanya malah nuduh dia dan dia dimakan oleh semuanya, guys. Dibully dia ya. Waduh, kasihan banget nih. Nah, si F dibully, guys. Ternyata gitu, guys ya. Jadi dia tuh pengen berteman, malah temannya ngebully dia. Kan, please jangan bully aku gitu dia ya. Kasihan banget dia nih. Dia ngeluarkan cenderamata, guys. Dia mempunyai banyak permata, guys ya. Dan permata itu punya jurus masing-masing, guys. Malah ciuman, malah bucin si P, kocak. Jangan bucin lu. Tuh, semua jurusnya jadi satu dan apa tuh? Permatanya jadi satu semua, guys. Semuanya mempunyai jurus masing-masing tuh. Tanda tanya dan dia nih yang ngelihat, guys ya. Jadi permusuhan mereka tuh awalnya dia yang ngelihat. Jadi Siki ini yang paling banyak melihat tentang
keberadaan mereka, guys ya. Tuh, dari dia bersahabat sampai dia bertengkar, si Kini selalu melihat, guys. Kasihan si Kini. Dia melihat perpecahan antara teman-temannya, guys. Tuh kan kasihan, guys ya. Sebenarnya si Kini udah tahu mereka nih baikan semua. Tuh, makanya dia ke goa, guys, karena dia udah gak punya temen, guys ya. Dan dia mencari temennya satu persatu dan dibunuh, lalu dimasukkan ke goa ini, guys. Dan jadilah friend. Artinya dia tuh masih suka sama temennya sebenarnya ya. Tapi sayangnya teman-temannya semua, aduh, kasihan banget nih, guys. Sedih nih, guys. Tuh kan, sampai dia gede, akhirnya dia nih balas dendam, guys ya. Karena dia dulu kecil dibully sama teman-temannya dia, guys. Tuh kan, dunianya Z. Ini si Z nih tahu ya, tahu masalah tentang si F itu, guys. Si Z ini tidur dia, cuman dia tahu gitu ya. Udah selesai apa? Udah selesai, guys. Ah, ini ada yang terbaru kayaknya ya. Jadi kita bakal coba lihat dulu yang terbaru, guys. Nah, ini guys, 6 jam yang lalu. Let's go. Nah, tanda tanya pun jatuh dan oh, mereka ini dikasih tahu oleh si Ki, guys, dan mereka semuanya menyesal, guys ya. Apa nih? Si Z hidup, guys. Apakah si Z bakal menghidupkan semua orang? Oh iya, guys, dihidupin semuanya nih. And then Ki, oh, nangis si Ki, guys. Ayo Z, hidupkan semuanya, Z, kasihan. Oh, kayaknya mengembalikan waktu, guys. Oh iya, guys, dikembalin waktunya nih. Fritz, oh, pada saat ini dia jatuh dan apakah dia dibully lagi? Tuh kan, malah dibully lagi nih. Wah, si N malah dibully, guys. Kasihan tuh. Tuh dia ingat teman-temannya, kuat pengecut kan ya. Jadi dia mau ngebully malah dihalangi, lalu dia bakal ngapain nih? INO. INO. Ayo selamatkan dia, jangan dibully dong. Selamatkan. Kembali. Kembali ke teman-temanmu, please, agar semuanya tidak ada bully-bullyan. Ini si I sama O nih sialan banget, guys. Tuh malah diserang. Baikan apa? Oh, baikan, guys. Baikan apa nih? Weh, dia baikan, guys. Semuanya sudah membaik sekarang ya. Jadi waktu udah diputar kembali, guys. Dan mereka sudah baikan sekarang nih. Tuh kan, nih malah masih pacaran, kocak. Dicium-cium, guys. Oh, setiap dia nangis, dia bakal muncul permata gitu, guys ya. Jadi kita bakal coba lihat ceritanya. Dia masuk ke goa. Lalu si F dan N pun bahagia, guys. Apakah mereka pacaran? Perasaan itu cowok sama cowok, kocak. Tuh kan, seneng mereka kan. Oh, akhirnya guys, ternyata ceritanya itu bumi itu diputar balikkan waktunya, guys, agar mereka bisa temenan, guys ya. Keren sekali nih. Ini baru 6 jam sudah 500 ribu yang nonton nih. Keren sekali ya. Yang punya channel Mike Salcedo, jadi kalian bisa tonton dulu ke sana, guys ya. Oke. Ini pokoknya keren nih. Dari 1 sampai 10 saya kasih nilai 10, guys. Ini keren nih, ceritanya keren banget nih, menyentuh hati, guys. Dari temennya membully dan dia menjadi jahat, guys. Dan tiba-tiba dia dikira jahat, padahal teman-temannya dulu bully dia, guys. Ternyata keren banget alfabet lore ini ya. Karakternya lucu-lucu lagi. F-nya udah ada di sini, guys. Tuh lihat. Weh, F-nya sudah kembali ke kertas ini ya. Iya. Oh, untung saja kamu F. Kasihan kamu F. Yaudah, saya simpan aja, guys. Saya taruh aja di dinding sini ya. Nah, kita taruh sini aja, guys. Kita taruh sana, guys, agar menjadi kenang-kenangan, guys ya. Karena bagus banget animasinya, guys. Apa nih, guys? Kok blip-blip-blip ya, guys? Apa nih? Iya. Guys, kayaknya ada sesuatu di belakang tadi, guys. Jangan-jangan alfabet lore-nya hidup lagi nih. Aduh, gawat nih, guys. Yaudah, saya bakal ambil drone-nya dulu ya. Kita bakal cari si alfabet itu, guys.